Oke, semuanya bersama Obi di sini, dan inilah dia Plan versus Zombie 2. Kemarin kita sudah melawan dua zombie yang paling susah, yaitu oh ya, terima kasih buat namanya ya. Siapa kemarin namanya? Neko, oke. Dan dua zombie itu yang Pang Zombie dan yang Glitter Zombie. Yang Glitter Zombie aku belum ketemu kelemahannya, tapi untuk yang Pang Zombie dia kelemahannya magnet, tapi akan sangat merepotkan jika ya tahu sendirilah. Pang Zombie ini suka rame-rame loh, munculnya tiba-tiba dadakan gitu. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk memberikan like dan komentar kalian, dan langsung saja kita mulai di day 11 Neo Mixtape Tournya. Iya, jadi di ini tadi aku lupa kasih tahu kalau ada satu zombie lagi yang baru. Dia bisa dibilang menyebalkan, tapi masih bisa dilawan lah. Masih enak buat dilawan, nggak kayak yang dua zombie itu ya. Ini zombie apa nih? Zombie yang pakai mic tuh apa namanya? Kalau yang itu dia bisa makan tanaman kita kalau dia udah nyampe di tempat kita, tapi ya susah lah. Di dari sebelah sini kita cuma dikasih tanaman-tanaman yang sudah diberikan oleh Crazy Dev nih. Seperti apa jadinya? Untuk tanaman-tanaman yang diberikan oleh Crazy Dev, apakah akan bisa sangat terbantu kita di sini atau tidak? Aku berharapnya sih bisa selamat di sini. Tidak terlambat dulu lah. Ini sangat sangat mengesalkan karena mereka banyak banget. Untuk cherry bomb-nya ada. Di mana lagi? Di bawah, hati-hati di bawah kita bisa pasang itu lah. Jangan segan-segan lah. Apakah bisa atau tidak? Entahlah. Ayolah, cherry bomb. Oh tidak, kita bisa taruh di sini. Iya, tuh kayak gitu. Ini kita bisa hancurkan di sini. Nah, kita juga bisa taruh di atas sana yang kembar tiga ini. Oh ya, percepat lupa. Ini bagian terakhir sih, jadi harusnya aman-aman aja lah. Lah, ternyata dia bisa makan juga di tempat yang baris lainnya. Oke, sisa satu, kita bisa ngalahkan dia. Ada cherry bomb, langsung dari kita pakai untuk mempercepat. Dan Neo Mixtape Tour Day 11 selesai. Oke, ini adalah day ke-12 dan ada Dragon tua yang membawa gitar atau bass itu, entahlah, pokoknya sepertinya serem ini. Oke, kita cobain tanaman ini nih. Sekarang aku mau cobain yang tanaman kembar dua sekarang, karena ya yang satu itu makan tempat sih, meskipun cepat dibandingkan yang kembar dua. Harganya juga harusnya kalau dua gini sih 100 ya. Tapi di sini jadi 125, beda 25 doang sih. Tapi ya harus sih sebenarnya, cuman ya udahlah ya. Ini dia deh 12 dari Neo Mixtape Tour, baru satu. Dan jangan ada lagi, tolong ya, jangan. Aku belum siap, ini formasinya masih belum lengkap. Kamu datang ya tukang makan, hah? Kita punya apa di sini? Kita taruhin aja lah. Ayo. Wow, di belakangnya masih ada tuh. Ya, tukang makan ini gampang, tapi dia itu repotnya kalau makan doang. Gak kayak yang Pang Zombie sama yang Glitter Zombie. Yang Pang Zombie yang nendang-nendang tanaman kita, yang Glitter Zombie dia melindungi tanaman di belakangnya. Sangat menjijikan, bukan? Kecurangan mereka tuh bener-bener deh di atas rata-rata. Oh, mereka mau ya, kita tutup. Kasih paham tuh, kasih paham kita punya nih.
Nah, kita punya, kita juga punya ini nih. Nah, kita bisa taruh di belakang dulu kita. Hemat lah, lumayan lah, menghemat waktu lah. Kita tutup dulu sebelah situ, mantap. Harusnya sih aman ya. Harusnya. Oke, di sana ada raja yang hobinya getok-getokin gitar si dragon keluar. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Kita tutup, kita tutup. Oh, oh, oh. Aduh, ini kita biarkan saja gitu ya, kita biarkan saja lah. Ya kita biarkan saja mereka bisa ke sini. Oh, kenapa aku nggak pakai itu ya? Apa sih namanya rewind? Aduh, aduh, aku bawa rewind tapi nggak dipakai. Gimana ini? Rewind nggak dipakai loh. Udah dibawa, gak dipake, parah. Tapi untungnya selesai lah. Tapi parah banget, rewind dibawa tapi gak dipake. Cuma sekali doang, parah sih, parah. Lupa lah, lupa, maafkan lah. Tapi yang penting day 12 selesai. Oke nih, di Neon Mixtape Tour day 13 aku cobain formasi ini aja nih, aku gak tahu sih. Saya bingung ini day 13 harganya cuma 2.000 loh dikasihnya. Udah gitu, wah zombinya itu tebal-tebal banyak. Nanti deh kalian lihat deh, aku udah cobain soalnya tadi kalah. Dan ini formasi yang akan digunakan sekarang. Oke, kita pakai yang ini soalnya mereka itu banyak dan cepat, jadi kita harus pakai yang lambatin mereka nih kayak gini. Nah kan dateng kan. Nah kalau kayak gini kan enak nih, kita lambatin mereka dengan apa ya, Winter Melon. Karena mahal jadi aku taruhnya 3 aja lah. Gini lah juga kita bisa taruh buat kita lagi kalau mau jurus-jurus ya kan. Ini enak di mana nih, di tengah apa di atas? Di atas ini aja lah. Oke, lalu kita bisa cepat-cepat. Nah, cepat aja lah. Harusnya sih kuat. Tuh, lumayan kan? Kita harus ngalahin si dia dulu tuh. Glitter zombie, susah tuh. Tebal kan? Jadi si glitter zombie ini bawa pasukannya tuh banyak banget. Bukan zombie biasa, tapi zombie yang pakai helm. Bayangkan, udah glitter zombie kuat ditambah ada perlindungan di belakangnya. Kalau udah lolos, ketahuan deh ada yang namanya apa tuh, zombie-zombie yang pakai helm, berbahaya sekali ya. Oke, kita tungguin aja. Harusnya sih baik. Eh dong, ini kalau pakai watermelon kayak gini nih agak-agak bikin ini aku lemot, aku gak tau kenapa kalau pakai yang winter-winter kayak gini serangannya pasti di lemot. Pasti sih cepet, kayaknya aku gak boleh pakai yang ini. Tapi gak apa, kita cobain aja dulu daripada hancur lagi ya kan. Ya, tapi ini aku percepat aja lah sampai ke bendera-benderanya aja. Itu juga kalau berhasil. Sudah lah, sampai ketemu di bendera ke-1 dan bendera ke-2. Oh iya nih, nah ini satu lagi nih. Aku lupa kasih tahu ke kalian. Jadi kalau zombie-nya udah terlalu deket, kan bisa gunain yang namanya ini nih. Si rewind ini nih. Tapi tunggu sebentar, dia belum pada deket nih. Nanggu dikit lagi. Tunggu. Oke lah, taruh lah. Nah, gini kan enak kita rewind. Jadi kita punya kesempatan sekali lagi nih buat nge-rewind nih, bahaya sih. Apakah akan berhasil atau tidak? Nah, kena kan. Gak bisa berlagak kau.
Makanya jangan cepet-cepet nendang-nendang tanaman orang. Sekarang rasakan jadi lambat. Oke, bendera pertama tanah muncul, tapi aduh, apaan sih dia lemot. Aku nggak mau pakai watermelon, apa? Wintermelon ini tuh. Ini doang, sebel. Jadi lemot. Informasi yang lain gimana ya? Kalau aku pakai informasi yang lain, takutnya kan ada ya, ya kan? Kalian boleh coba lah dengan formasi yang kita lihat ini. Jadi winter melonnya di atas satu, di tengah dan di bawah ya. Nah terus kalau yang ininya tulip yang warna ungunya apa sih namanya, tulip apa sih? Apa ya? Nah pokoknya tulip itulah. Aku taruhnya di atas sama yang di bawah, jadi bisa kita gunain ini vitamin. Nah dan untuk yang daun rewind ini kita bisa pakai pas zombie-zombie itu udah terlalu deket sama tanaman kita. Lihat saja ini sisa 150, ini cuma sekali pakai lagi nih. Gawat nih. Harusnya sih bisa sampai bendera kedua sih. Ya sudah, sampai ketemu di bendera kedua. Nah oke, ini dikit lagi sampai ke bendera kedua. Tadi apa tadi? Daun rewindnya udah kepake sekali. Nah sekarang ini sisa dikit lagi nih, udah setengahnya. Dan aku juga udah pakai dari jurus karena udah mepet banget, jadi aku pakai jurus dulu sampai bener-bener deket. Baru aku pakai yang daun rewind ini. Dan akhirnya sekarang kita berhasil mencapai bendera kedua. Tetap jadi kita bisa gunakan jurus sekarang ya. Pakai aja. Daripada di entar-entar kita kalah kan. Nah, ayo, bisa lah. Aduh, yang depan masih pada pakai helm. Ini dong hancur, ini kayaknya pakai vitamin ini. Ada vitamin. Nah, vitaminnya kita pakai lagi. Apa nanti? Pakai aja, nggak usah nunggu-nunggu, biar cepet. Nah, kan cepet tuh. D13 selesai. Jadi di Neon Mixtape Tour D13 kalian bisa gunakan formasi seperti ini ya. Wintermelon, tulip, dan daun rewind plus vitamin. Oke. Okay. Apa ini? Kita disuruh pakai kayak beginian. Sangat tidak meyakinkan. Kenapa kita disuruh pakai ini? Sama seru ya. Kenapa? Apa yang salah dengan matahari yang biasa? Kenapa kita disuruh pakai sama seru? Cocok gitu sama seru di sini. Udah mixtape tuh emang cocok ya pakai sama seru ya? Aku nggak tahu deh. Iya, mungkin Neo Mixtape Tour emang harus pakai sun mask itu kali ya. Gak tadi sebelum ini juga contohnya bisa pakai matahari biasa, fleksibel. Iya ya, fleksibel ya. Tapi tunggu dulu lah, ini aku jadi kali gak ngapain zoom ya dah. Hati-hati, berhasil. Tidak, oke berhasil. Tapi harus hati-hati di sebelah sana juga ada yang kayak begituan. Aduh, salah taruh lagi, kenapa taruhnya di depan situ? Parah. Kita taruh lagi di buah kaktus, mantap. Kaktus, buahnya adalah buah naga yang sering kita makan. Yang buahnya warnanya putih, kalau enggak warna merah, dengan kulit luar seperti sisik naga. Kalau aku kurang suka buah naga. Jangan buru-buru, kembali ke barisan belakang sana, silakan. Jangan depan-depan. Lagi musik begini tuh yang tertib dong, enggak usah rusuh. Diam, zombie nakal.
Jangan banyak tingkah deh zombie nakal. Ayo dong. Ayo, berbaik hatilah kepadaku. Oke, kita selesai di day 14 kawan. Mantap deh. Oke, kita akan gunakan formasi ini. Aku nggak tahu apakah akan berhasil, tapi langsung saja kita coba. Ini kayak di day 13 nih aku pengen cobain karena yang itu mengganggu sekali tuh yang kita loncat-loncat. Benar-benar menjengkelkan ya. Jadi aku harap ini bisa berhasil dengan baik dan benar. Ayo, ayo. Terus. Ini kita bisa mendorong di sini. Tak. Ya, terus aku butuh ini nih apa nih namanya tunggu dulu. Nah, kita butuh itu kasih ke sini, tunggu sebentar. Ini kita bisa terus ke sini nih, kita bisa gunakan rewind. Nah, sabar, aku belum siap. Sabar lah, mereka ini kadang-kadang begini. Ah, rendahin aja lah, aku juga gak sabar lah buat hancurin dia tuh, karena dia pelit banget. Masa rendah-rendah dulu kayaknya gak akan ini, soalnya zombie-nya ini lumayan cepet sih kan. Soalnya yang kita punya ini mahal ini. Oke, dapet ini lagi, lumayan, kita bisa tambahkan sini. Cepat, bagus. Bagus, kita tutup lagi. Jangan sampai kemakan, kita tutup pakai ini. Ah, nggak bisa ya, aku lupa. Udah habis, kita bisa pakai ini aja lah. Nggak usah, bisa bertahan. Oke, kalau kayak begitu, tapi ini udah terlorong sih, melawan sini. Gimana dong? Ya, gimana? Aduh. Kenapa ada hit gue di sini? Sabar. Kita bisa mundurin sih. Nah, kita pasangin aja di sini. Kita mau ke mana ini? Gak ada ini lagi ya, vitamin. Ya, aku bisa vitamin sih 1000 ini lah. Baru ini lah, 1000. Atau kita bisa gunain ini nih. Nah, langsung sekaligus pakai cherry bomb dong. Tapi kenapa pakai cherry bombnya? Tadi kenapa nggak di rewind dulu terus baru pakai cherry bomb? Kan kalau di rewind dulu, zombie-nya jadi pada ngumpul, bener kan? Bener lah. Aduh, ini masih lama ya, masih panjang ternyata antriannya. Nah, aku kira tadi dikit lagi loh, udah ada yang pegang bendera soalnya zombie ya, masa? Aduh, yaudahlah. Oke, helmnya sudah lepas. Kita bisa pakai cherry bomb. Ini yang terakhir ya. Tapi dikit lagi sih. Jadi pakai cherry bomb biar cepat. Ini dia. Nah, mantap. Day 15 selesai. Wah. Seseorang melewati aku dan apa itu homeroom ke rumah meninggalkan pesan ya. Temui aku di belakang. Oke. Ada orang, kenapa ini? Oke, kita sudahi dulu sampai di day 15. Jadi dari day 11 sampai 15 ini kalian harus waspada di day ke-13, oke? Dan terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung dan supportnya. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar kalian. Salam dari Owi. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye.